Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di saluran YouTube channel Candil Kode. Di kesempatan kali ini, saya kembali bagikan source code aplikasi gratis buat pembelajaran. Ini aplikasi marketplace jual beli online menggunakan kode igniter. Ini cocok untuk pembelajarannya. Ini ada register, login. Nah, sekarang saya bakalan coba demokan ada apa aja fitur yang tersedia di dalam website ini ya. Dan tentunya website ini masih dalam tahap pengembangan, hanya untuk pembelajaran. Jadi tidak direkomendasiin untuk dipasang di hosting atau server sendiri ya. Nanti kalian bisa download filenya di deskripsi video ataupun di pin komentar, atau bisa kamu kunjungi di website Candil Kode ya. Sekarang kita coba login sebagai apa ya? Ini ada customer. Nah, ini kita coba login sebagai customer. Si customer ini bisa melakukan pemesanannya. Mana ini? Oh, ini ada check out. Proses check out. Place order. Oh, ini harus diisi otomatis ya sepertinya. Ini cukup keren. Kita coba login sebagai admin. Ini ada admin sama pemilik ya. Admin. Nah, ini tampilan admin. Ini cukup keren. Bisa nambah user di sini. Kategori. Ini produknya ya. Produk sini bisa input produk. Ada edit. Delete. Ini opsi size. Untuk stok ya, dari stok dan juga harga custom. Transaksi ini belum ada transaksi ya, pesanan langsung. Dengan custom kayaknya dari pelanggan tadi. Ada return barang, logout. Kita coba pemilik ya. Pemilik cuma ada informasi laporan ya.
Nah, buat kamu yang mau download, nanti cek aja di deskripsi video ya. Ini untuk pelanggan di sini, pelanggan terus slash katalog domainnya. Di sini ada baju, celana. Oke. Mudah-mudahan aplikasinya bisa membantu kamu buat belajar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Cukup sekian mungkin video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.